kalau Bapak Menteri juga enak, saya akan bawakan sebuah lagu yang cukup hot pada kali ini. Suara rintik nyanyi kok nyolong bayak lo. Ulang. Enak aja lo pada. Suara rintik insan yang berdosa, di masa hidupnya menjalani siksa di dalam kuburnya, menjalani siksa di dalam kuburnya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, karena diintip bumi dan dimakan api, karena diintip bumi dan dimakan api sebagai jangan banyak bikin dosa, jangan suka korupsi, bisa rakyat kecil atau kagak. Mendingan engkau pada kreatif deh, biar berguna buat engkau, diri engkau, dan keluarga engkau tujuh turunan. Hancur lebur tulangnya, serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya, serta hangus. Matur nuwun, babune kula suwun, kula badhe nderek transmigrasi ndara. Sing juga rombat sama aja. Nah, sini dulu. Ciu sini. Ini pengalaman kami berdua memang sama. Tapi sebelumnya Mas. Nah. Orkes Pancaran Sinar Petromak ini PSP. Iya. Datang kemari ini sebetulnya ada sponsornya, bisa main di mari. Sponsornya. Ini sponsornya dari perusahaan obat anti kutu busuk.
anti kutu busuk ya. Dari mana buat senang? Dari jualan obat anti kutu busuk dengan cap ros yang warna putih. Kalau saya pakainya begini mas. Awas parang tiruan, obat anti kutu busuk yang asli. Kalau ada satu kutu busuk, teteskan dengan ini obat, satu tetes. Satu tetes. Tangkap dulu batu busuknya. Tangkap dulu. Tangkap dulu. Kalau tidak mati satu tetes, dua tetes. Dua tetes tidak mati, tiga tetes. Tiga tetes tidak mati, getok sana dengan botolnya. Mati kutu busuk. Ini obat kejar. Tapi ingat botolnya sisanya jangan dibuang. Bisa buat obat nyamuk. Kumpulkan obat botol ini yang banyak-banyak. Kalau tidur taruh di samping. Kalau ada nyamuk hibuk saja dengan botol ini. Kena. Pengalaman dong, pengalaman ini. Kalau kita orang dari sana ya, dari Medan, memang pengalaman banyak sekali. Pertama kali saya datang kemari dulu punya pengalaman jadi supir taksi. Paling nyeramah sekali. Datang jadi supir taksi, dapat penumpang orang Amerika, sombong setengah mati. Saya jalan bawa jalan tamrin, kan dia tanya sama saya, bang supir taksi, ini gedung Sarina dibangun berapa tahun? Saya bilang, lama tuan, 4 tahun. Di Amerika cuma 8 bulan juga. Sombong kali kok pikirin orang ya. Nggak lama lagi Hotel Indonesia, dia tanya lagi sama saya, ini Hotel Indonesia dibangun berapa tahun? Hotel Indonesia, Wisma Nusantara dibangun berapa tahun? Wah ini udah bilang tuan, lebih tinggi saya bilang, hampir 6 tahun. Di Amerika paling cuma 12 bulan ya. Sombong kali, saya nggak mau kalah, saya bawa putar Hotel Indonesia. Dia tanya lagi, ini Hotel Indonesia dibangun berapa tahun supir taksi? Saya bilang, nggak tahu lah tuan, kemarin sore saya lihat belum ada ini hotel ini. Kalah saya. Lah, lain lagi mas sama saya. Cerita, masih itu masih ngibur lagi orang Amerika. Oh masih ya? Masih. Dia masih kurang puas, dia masih ngibur lagi sama saya. Dia tanya lagi sama saya, bang supir taksi, saya pernah naik Hotel Indonesia yang paling atas. Begitu sampai di atas, saya buang air kecil. Kalau buang air kecil itu kan, saya turun pakai tangga berjalan. Kalau bahasa Jawanya itu undak-undakan milaku dewek. Tangga berjalan, sekarator. Begitu saya turun pakai sekarator, sampai di bawah saya nengok ke atas, air kencing saya belum jatuh. Sombong kali kupikir orang. Saya nggak mau kalah lagi. Saya juga pernah tuan. Saya naik ke atas, saya tidak bukan 14 lagi di lotengnya saya naik di Hotel Indonesia. Saya tidak buang yang besar, yang kecil lagi, yang besar saya buang saya. Nggak mau kalah saya. Begitu saya buang yang besar, saya turun ke bawah pakai tangga biasa. Tidak tangga bersalah. Turun 1, 2, 3, 4, begitu saya sampai di bawah, saya nengok ke atas tuan, saya lihat pantat saya masih di atas tuan. Apa saya? Itu ngomong soal Hotel HI ya? Iya. Saya pernah punya pengalaman di Hotel HI. Iya. Dengan orang Belanda. Orang Belanda. Nama saya kan Pak Ijo. Oh iya. Iya. Pak Ijo. Asli dari Manado. Nah itu, saya waktu itu dapat teman ini kalau diajak ngomong tempiling. Nggak tahu deh si tempiling apa itu. Ya. Itu waktu itu saya punya teman orang Belanda. Orang Belanda itu kan ramah ya. Waktu itu saya turun pertama kali di HI itu turun ke bawah pas orang Belanda lagi makan. Ditawarin makan. Simak lagi temenir. Bahasa Belanda ya simak. Saya berhubung nggak tahu artinya saya nyaut aja. Paijo. Nah iya. Begitu juga itu makan siang. Makan malam begitu lagi. Semak lebih temenir. Saya jawab lagi, Paijo. Belum tahu soalnya. Akhirnya saya nggak enak ke. Saya tanya sama pelayan itu. Pelayan, semak lebih temenir artinya apa sih? Wah itu selamat makan artinya. Waduh saya salah. Ya, begitu ini saya duluan ini. Saya mau duluin soalnya nggak enak. Tahu ya, supaya tahu bahasa Belanda. Iya. Begitu orang Belanda datang, saya bilang, semak lebih temenir, saya lagi makan. Semak lebih temenir, dia bilang, Paijo. Sebuah lagu akan dibawakan, Milikku, yang akan dibawakan oleh pemain termuda kami 13 tahun tadi yang sudah nonton film Private Teacher 2 kali. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan berkelopak. Dialah milikku, tempat berganti sayang, milikku seorang.
aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang milikku seorang. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyum yang menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dia dalam milikku, tempat berkasih sayang milikku seorang. Thank you. Della Orchestra La Pancarano Sinar Petro Matto, di Generale Comandante Presidente di Orchestra, Signor Al Pacino Rosale. Questo librato parto tegale, mandor materiale della bahan bangunante. Sorry, di terlambato kitano lekarano banento mobilo Mario Kempes. Di Orchestra Pancareno Sinar Petro Matto. Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, memahami. Namun awal lahirnya percintaan, harapanku dapatlah kau rasakan, meskipun aku belum menyatakan. Baiknya sekarang engkau pikirkan, aku siapa sih? Hah? Ah, oke. Okay. Atau wajib.
Ditolak cinta. Ya. Oke. Ada apa lagi? Ada apa nih sekarang? Nah, walu di salata sini. Aduh, kemana aja sih? Oi, lata sini. Oi, lai weca. Sama tukang weca, oi ajak gua lantam. Oi diajak gua lantam. Lu, apa lu? Oi datang sini naik ajak berantem. Buka, oi datang sini naik weca. Oi diajak berantem sama tukang weca. Oi bilang, oi mau pudat-pudat pangkalai. Oi punya muka liat pokok. Terang aja. Orang-orang oi bilang mau pudat-pudat pangkalai, oi waya penggo. Kerja putar-putar pangkalai. Ah, ni wutu. Oi bilang mau pudat-pudat pangkalai, ni wutu tadi omong ni wutu. Jika oi datang sini, oi mau pengen ikut nyanyi sama ni orang biar TST om. Jika oi mau bikin nyanyi, oi ala lagu Chongkoyen. Artinya apa? Lagu Cina. Oh, oi walu lata lali Shanghai. Oh. Oi mak, ada nggak lagu dangdut? Ha, oi bilang mau bikin aja sama dia. Oi mau bikin aja. Ajarin. Ah, wutu sih. Kenalin dulu namanya siapa sih? Oi nama Tengli. Ai mau aja nyanyi Cina sama Nyilang. Yang Cina. Ah, wutu. Wutu. Hah? Ada filmnya. Ala filmnya. Jalan Wudin Man. Bagaimana? Hah? Yo Seng Jong. Hah? Yo Seng Jong. Apa? Cici Cici. Yo Seng. Jangan lupa kita yang bisa. Oi biasa orang mau tongo sama panggung oi ngomong. Jadi ngomong gini. Oi bilang selamat malam segala macam tapi oi pakai bahasa Cina. Kue lai ting, kuan an. Acai. Wo yao chang ge, ni bu yao zhen ji. Are. Am jiang a jiang. Ya ya, wo beng zu. Kan zu sa. Oi ya, oi gitu ya. Lagunya bagaimana coba? Ini, lagunya gini. Nananannya aja deh, nanti ini. Nananana. Pinta bosnya. Ni ora bisa. Iya, iya bisa yo. Cepet, gua yang ngitung ya. Ah, ayo. Bikin aja nih dia kalau menyanyi mah diiringin onta bebek. Elok, diam, gua ngitung. Ayo. 1 2 3 4. Ayo masuk. Ih, lulu masuk itu. Oh. Mesti masuk. Ya dah. Ini biasa masukin diam-diam sih. Ni segetang a.唱啊，我这个唱。
Oi mau nyanyi dangdut. Ya kayak habis lagi. Ah, butut. Apa sih butut mulu? Betul. Ini yang paling butut cuma lo. Oi nyanyi ya. Oi itu ya. I O Samsung. Hai si Omar.